Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Kegiatan hari ini pedal apa nih Pak Ketua? Pedal hari ini melakukan kegiatan baksos. Salah satunya ke TPQ Darussalam yang sekarang kita ada di sini. Sebelumnya kita juga sudah ke yatim piatu yang ada di Yayasan Al-Mujahidin di Johar Baru. Setelah dari sini nanti kita akan juga ke Cempaka Putih, salah satu yayasan juga yang yatim piatu. Oh, berarti hari ini target ada 3 tempat ya? Iya, ya, untuk bakso Panti Asuhan dan yatim piatu ini. Oke. Kira-kira apa yang diberikan dalam bakso ini, Pak Ketua? Dalam bakso ini kami memberikan beberapa sembako, antara lain beras, gula, teh, minyak goreng, hand sanitizer, masker, dan beberapa juga ada donasi berupakan Al-Quran dan jus amak. Oh, oke. Okay. Terus yang boleh saya tahu, sumbangan ini donasinya dari mana aja sih? Donasi kebanyakan dari anggota kita sendiri yang kita kumpulkan beberapa hari yang lalu, dan memang ini juga dalam rangka menyambut bulan Ramadan dan juga kita merayakan hari jadi SMA 30 yang ke-47. Oke, kira-kira untuk apa selanjutnya, apa yang akan dilakukan pedal nih? Pedal selanjutnya akan berkegiatan jelasnya ya sepeda. Selain itu juga nanti kita juga akan melakukan kegiatan bersepeda dengan beberapa SMA lain di Jakarta seperti SMA 1, SMA 8, dan mungkin juga SMA 6. Oke, kalau gitu makasih Pak Ketua atas waktunya. Terima kasih, sukses selalu, salam gues, sehat. Ya, pedal tangguh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kokom yang kami hormati, terima kasih sudah menerima kami dari Pedas 30, alumni pesepeda SMA 30 untuk berkunjung ke sini. Kami dari Pedas 30 tidak lain tujuannya adalah ingin memberikan sedikit bingkisan buat adik-adik kita di sini. Dan menyampaikan semoga yang ada di sini semuanya sehat selalu dalam keadaan baik-baik, ya. Nggak lain tujuan kami itu semoga dapat diterima dengan baik ya Bu ya. Ini saya perkenalkan, ini ketua pedalsnya Bapak II, ini pembina pedalnya Kak Dana, dan ini teman-teman kita semua gitu. Saya serahkan ke Ibu untuk menjelaskan keadaan di sini. Terima kasih Bu. Ini ketua madrasahnya. Oh Ibu. Tokon dan pengurus madrasah apa namanya ini Al-Mujahidin ya. Terima kasih sudah menerima kami, dan alhamdulillah kami memang sebelumnya mohon maaf kalau terlalu banyak rombongan besar kami mungkin agak merepotkan. Jadi karena semuanya ingin tujuannya ya silaturahmi Bu, terutama bisa memberikan apa yang rezeki yang kita miliki untuk kita bahagia bersama dengan anak-anak yatim di sini. Ya semoga kedepannya nanti insya Allah kita diberikan rezeki yang berlebih lagi, bisa silaturahmi lagi ke sini. Saya rasa itu aja Bu, karena kami akan ke tempat lain lagi. Ya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Dek? Siapa namanya? Aisyah. Kelas berapa, Dek, di sini? Kujang pakai itu, Bu. Oh? Kelas 1? Dek. Ini yatim piatu, ayahnya udah meninggal atau ibunya yang sudah meninggal? Hah? Ayahnya. Oh, berarti yatim. Terus, sekarang tinggal di mana? Oh, dengan siapa? Oh, oke. Okay. Masih punya kakak adik? Oh, dengan menerima bingkisan ini gimana perasaannya? Senang terus? Iya. Nanti saya mau saya udah bilang sama Rama. Oke, senang dan bahagia ya. Mau ada ucapan terima kasih ya buat kakak-kakak yang memberi bingkisan ini? Ayo. Terima kasih ya.